Halo Sebenarnya, gimana nih kabarnya setelah 1 minggu menjalani PKU? Boleh dong, satu orang nih, siapa nih yang mau review gimana menjalani 1 minggu selama PKU ini? Boleh, yang mau review, boleh raise hand. Oke. Mungkin masih banyak yang kaget ya 1 minggu di PKU. Tapi tenang aja, karena PKU ini adalah masa-masa yang paling seru. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Yang terhormat, Asisten Direktur Pembinaan Karakter, Pertama Olahraga dan Seni, Bapak M. Fatrohman, SPT, SI, dan yang saya banggakan, Teman Dalapati Bimantara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kelimpahan berkah, karunia, dan juga kesehatan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam kegiatan technical briefing, talent mapping, tahap 2 pada siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang terang benderang, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Senang sekali rasanya saya, Khadijah Nur Asyifah Fadilah, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya teknik briefing talent mapping tahap 2. Sebelum masuk ke kegiatan yang pertama, izinkan saya membacakan susunan acara technical briefing. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB, ketiga sambutan asisten direktur pembinaan karakter, kedua olahraga dan seni, empat penjelasan umum talent mapping, kelima hiburan, keenam demonstrasi pengerjaan talent mapping, dan diakhiri dengan dokumentasi, presensi, dan penutup. Untuk itu, mari kita mulai kegiatan technical briefing talent mapping tahap 2 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB. Hadirin dipersilakan untuk menyesuaikan.
Untuk fokus kembali ke rangkaian acara. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Asisten Direktur Pembinaan Karakter Pemawa Olahraga dan Seni, Bapak M. Fatur Rahman, SPT, MSD. Pada Bapak Rahman, kami persilakan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Apakah Oke, sudah ini baru bisa ya? Suara saya ada? Sudah. Apakah sudah Kecil. terhubung, Pak? Ya. Oke. Baik, suara saya ada, Mbak? Ada, Bapak. Oke. Iya. Tadi suaranya kecil. Oke. Baik. Baik, saya mulai ini, Mbak. Sorry. Iya, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik angkatan 61, terima kasih sudah bergabung di Zoom ya untuk technical briefing talent mapping ya. Terima kasih kami ucapkan pada PIC, Mas Bintang, dan kawan-kawan, kemudian panitia lainnya yang membantu kegiatan technical briefing dan mapping, dan juga karena hari ini dan dua hari ke depan kita sudah mulai untuk melakukan kegiatan talent mapping ya untuk angkatan 61. Baik, adik-adik semua, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor ya, bahwa untuk angkatan baru di IPB, mahasiswa baru, kegiatan, rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru
Salah satunya adalah kegiatan trend mapping. Dan juga mungkin adik-adik juga sudah apa ya atau lagi melakukan kegiatan misalnya Seven Habit ya dan juga pasca MPKMB. Nah, hari ini adalah kegiatan awal yaitu technical briefing ya, bagaimana mekanisme ya atau terkait teknis dalam melakukan kegiatan talent mapping begitu ya. Nanti panitia akan menjelaskan secara teknis ya bagaimana tahapan-tahapan dalam pengisian talent mapping begitu. Nah, kembali saya sampaikan bahwa ini adalah rangkaian kegiatan dari OMB ya. Tujuan daripada talent mapping tentu ya kita IPB ingin mendapatkan sebuah gambaran ya terkait dengan talent yang dimiliki oleh semua mahasiswa IPB baik itu di S1 maupun di sekolah vokasi ya. IPB melakukan mapping ya. Tujuannya untuk apa? Untuk tentu untuk melihat potensi diri mahasiswa ya atau pemetaan potensi diri mahasiswa nantinya. Nanti saya kira goalnya adalah ketika adik-adik sudah tahu talentnya di mana, misalkan kalau kita mengcluster ke bidang kewirausahaan ya gitu atau nanti ternyata pasnya bidang apa namanya kegiatannya adalah di apa wirausaha atau profesional ya atau akademisi dan sebagainya, saya kira ini akan sangat membantu adik-adik ya untuk mengikuti berbagai program yang disiapkan oleh IPB sesuai dengan talentanya begitu agar tentu nantinya adik-adik itu bisa meningkatkan talenta yang dimiliki sehingga didapatkan atau akan mendapatkan berbagai program kemudian itu akan meningkatkan kompetensi adik-adik sehingga di semester akhir misalnya sudah jelas akan kemana ketika akan lulus gitu ya akan kemana bekerja atau melakukan kerja profesional wirausaha dan sebagainya begitu ya. Nah ada sekalian tanggal jadi mulai tanggal 18 ya hari ini sampai tanggal 21 Agustus nanti akan dibagi ya per kelompok adik-adik mungkin ada yang hari ini ada yang besok ada yang tanggal 21 mulai bisa mengisi ya mengisi apa namanya aplikasi yang dikembangkan oleh konsultan kami ya dalam hal ini adalah PT DL5. Terima kasih. Mungkin di sini juga hadir ya PT DL5 sebagai konsultan yang mendampingi IPB untuk melakukan talent mapping ya. Jadi kemudian nanti adik-adik akan mengerjakan sekitar 180 menit ya. Lumayan lama. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan adik-adik sekalian supaya ketika hasilnya ini sesuai dengan talenta yang dimiliki ya, sesuai dengan apa yang kita miliki masing-masing gitu ya. Tolong ini mengerjakan talent mapping ini secara mandiri ya. Artinya kalaupun mungkin dengan teman-teman hanya yang mendampingi saja gitu. Jangan mengikuti apa yang dilakukan teman, apa yang dijawab oleh teman. Tapi secara mandiri saja mengisinya gitu ya. Karena ini untuk memetakan minat dan bakat adik-adik sendiri gitu ya. Ini kalau kita lihat teman-teman menjawabnya berbeda gitu ya. Ini
Padahal mungkin ini akan berbeda dengan teman-teman gitu ya. Jadi silahkan lebih baik mengerjakan secara mandiri, sehingga ini memang bisa mengcapture ya, membantu memapping talenta masing-masing gitu. Ini akan sangat berguna bagi adik-adik dalam proses pembelajaran di IPB. Kemudian nanti juga hasil dari talent mapping ini akan diminta oleh semua prodi ya, atau departemen yang ada di IPB. Biasanya kami hasil dari talent mapping ini akan kami sampaikan ke sekolah atau fakultas melalui Pak Dekan atau Pak atau Wakil Dekan gitu ya, di mana hasilnya ini akan disampaikan ke ketua departemen atau ke kaprodi ya, sehingga ini akan membantu proses pembelajaran di prodi atau di departemen masing-masing. Nah, saya kira itu adik-adik sekalian, selamat mengikuti kegiatan talent mapping. Tolong dari 20.500 yang memang masuk ke dalam skema yang kedua ya, karena talent mapping yang pertama sudah selesai ya. Teman-teman, ini yang ke tahap yang kedua, ada sekitar 2.500 orang, tolong tidak ada yang tidak ikut gitu ya. Karena jujur ini sangat membantu adik-adik dan juga sangat membantu departemen atau prodi dalam memetakan talenta masing-masing mahasiswa gitu ya. Saya kira itu, terima kasih banyak untuk semuanya. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fathur Rahman yang telah menyampaikan sambutannya yang luar biasa. Oke, Sobat Nara, beralih ke acara selanjutnya. Ada penjelasan umum talent mapping oleh Bapak Ahmad Bukhori dari Daya Dimensi Indonesia. Pada Bapak Bukhori, kami persilakan. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Selamat siang, teman-teman semua. Boleh dimulai, Bapak? Ya, baik. Untuk pemaparannya akan dibantu oleh Mbak Fioni terlebih dahulu. Silakan Mbak Fioni Sahira. Oke, baik. Terima kasih Mas Bukhori. Terima kasih juga Kakak MC ya. Oke, baik. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Udah muncul ya layarnya ya. Oke, baik, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan ya? Lagi hari Minggu siang, biasanya lagi masa-masa ngantuk gitu kan. Tapi semoga teman-teman semuanya masih semangat ya. Apalagi kan kemarin kita habis ngerayain 17-an. Semoga semangat 45-nya masih membara nih hari ini. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan saya Fioni dari tim Daya Dimensi Indonesia. Jadi siang hari ini saya ingin sharing terkait bagaimana sih cara pengisian untuk talent mapping test yang mungkin teman-teman udah terima ya email undangannya kemarin. Gitu. Oke. Kita awali dulu ini dengan informasi awal perihal pelaksanaan talent mapping ini, yang mana tadi sebenarnya udah sempat disampaikan oleh Pak Fathur Rahman gitu ya, yaitu talent mapping ini memang tujuannya ditujukan untuk mahasiswa baru IPB University gitu ya, untuk mendapatkan informasi perihal pemetaan potensi dirinya. Itu yang mana nantinya setelah kita mengetahui potensi diri dari masing-masing mahasiswa, ini juga bisa memudahkan untuk menentukan development plan-nya tuh ke depannya selama masa studi IPB itu seperti apa sih gitu. Dan hal-hal yang ingin kita ketahui diantaranya adalah yang pertama, ingin mengetahui dulu nih gap antara kondisi actual dan juga ideal teman-teman sebagai pemimpin resilience tuh sekarang seperti apa sih. Dan yang ini menggunakan parameter 16 future skill set. Ya. Yang kedua adalah kita ingin mengetahui gambaran dinamika minat karirnya, kemudian kemampuan belajar, dan yang terakhir adalah gaya belajarnya.
Berikutnya adalah mengenai informasi alat tes yang akan teman-teman jumpai pada saat pengerjaan talent mapping. Di sini ada 4 alat tes. Yang pertama adalah tes CORE atau cognitive reasoning. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan kognitif ataupun potensi belajar yang dimiliki oleh teman-teman. Itu. Kemudian yang kedua ada tes DIVE. Nah, ini tes DIVE ini berkaitan dengan profil kepribadian. Ya, kita ingin mengetahui apa saja sih hal-hal yang dapat berperan sebagai faktor pendukung ataupun faktor yang menantang gitu ya terhadap aspirasi karir teman-teman. Dan yang ketiga ada learning styles. Nah, ini berkaitan dengan preferensi gaya belajar teman-teman itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah tes WISH. Nah, WISH ini berkaitan dengan preferensi minat dan karir. Gitu. Dan ini seperti yang teman-teman bisa lihat juga gitu ya di layar, terdapat juga rata-rata waktu pengerjaannya gitu kan. Jadi untuk tes score ini rata-rata waktu pengerjaannya adalah 60 menit. Nah, 60 menit ini akan berlaku countdown gitu ya, ada hitung mundurnya. Jadi selesai tidak selesai, sistem akan secara otomatis terclose. Kemudian untuk tes yang kedua sampai dengan seterusnya, dari dive sampai dengan wish, ini adalah estimasi durasinya. Gitu. Jadi biasanya teman-teman yang mengerjakan dive itu 30 menit, learning styles itu 20 menit, dan wish yang terakhir adalah 40 menit. Itu untuk tes-tes yang nantinya akan teman-teman jumpai pada link pengerjaan talent mapping. Kemudian berikutnya saya akan beralih untuk menyampaikan panduan teknis pengerjaannya itu seperti apa. Yang pertama adalah terkait spesifikasi teknologi dan sistemnya. Nah, ini pastikan teman-teman apabila menggunakan Windows, ini minimum operating system-nya adalah Windows 7. Kemudian pastikan juga device yang digunakan ini memiliki kamera gitu ya, karena kami memberlakukan sistem proctoring. Jadi untuk device yang mungkin masih belum memiliki kamera bisa diupayakan dulu gitu ya untuk menggantinya dengan device yang lain atau meminjam device yang lain. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pastikan juga teman-teman berada di lingkungan yang memiliki jaringan internet yang stabil. Kemudian untuk browser yang digunakan ini harus menggunakan Google Chrome gitu ya, versi terkini atau versi terupdates. Dan juga untuk pengaturan cookies-nya, ini pastikan sudah di-allow di Google Chrome. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu untuk tidak membuka tab lain selama teman-teman mengerjakan talent mapping test tersebut. Itu informasi untuk spesifikasi teknisnya. Kemudian ini yang di sebelah kanan adalah sedikit tips gitu ya, persiapan pengerjaan bagi teman-teman. Yang pertama adalah siapkan alat tulis kertas atau kertas kosong untuk coret-coretan, karena pada saat pengerjaan tes cognitive reasoning ya, itu kan ada hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya mau pakai alat tulis untuk ngebantu teman-teman untuk bisa bikin coret-coretan, itu sangat-sangat diperbolehkan. Kemudian berada di tempat yang tenang dan tidak mudah terganggu gitu ya. Jadi tidak ada distraksi. Dan berikutnya adalah mematikan nada dering handphone. Dan juga pastikan baterai laptop terisi penuh gitu ya. Karena untuk mengurangi adanya kemungkinan teman-teman di tengah-tengah mengerjakan itu laptopnya mati gitu ya. Atau device-nya mati. Nah, jadi kita jaga-jaga dulu nih untuk selalu memastikan bahwa laptop kita terisi dengan penuh gitu baterainya. Kemudian selalu untuk membaca instruksi dengan teliti sebelum memulai pengerjaan subtes, dan juga mengerjakan setiap tugas sampai dengan selesai sesuai pada waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah silakan mengerjakan setiap subtesnya secara mandiri dan tidak bekerja sama dengan antar peserta. Karena baik lagi ya, di sini kan kita ingin mengenal nih profil diri adik-adik itu seperti apa sih. Karena biar nantinya ketika bikin development plan itu sudah sesuai gitu dengan diri adik-adik masing-masing. Itu terkait informasi awal. Nah, ini adalah akses ke platform pengerjaannya gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kami sudah mengirimkan email undangan ke email kampus ya, ke email IPB.
Jadi silahkan dicek di bagian inboxnya apakah ada email dari noreplay@odyssey.co.id. Jadi di situ sudah ada juga informasi terkait kapan sih jadwal pengerjaannya, kemudian apa saja yang harus dilakukan, baik itu sebelum pengerjaan, yaitu ada compatibility check, kemudian ada guideline book juga gitu ya. Jadi materi yang sekarang teman-teman lagi saksikan nih, itu juga bisa dibaca juga gitu di link undangan tersebut. Dan juga yang terakhir pastinya ada link untuk pengerjaan talent mapping testnya itu. Jadi untuk link yang tertera ini hanya bisa diakses sesuai dengan jadwal yang tercantum gitu. Jadi kalau misalnya jadwalnya itu dapat hari ini gitu ya, start dari jam 4 sore sampai dengan jam 21, maka di range itu aja teman-teman bisa mengakses link ini gitu. Tapi kalau misalnya dapatnya besok, berarti baru besok gitu, baru bisa dibukanya. Itu ya, jadi boleh diperhatikan lagi kapan jadwal pengerjaannya, kemudian ada compatibility-nya juga, itu bisa dicoba terlebih dahulu. Compatibility check itu adalah untuk memastikan apakah device yang teman-teman gunakan sudah sesuai gitu ya dengan spesifikasi teknis yang dimiliki. Itu. Kemudian setelah mengklik link yang ada di email undangan, teman-teman akan diarahkan kepada halaman seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk mengupdate profilnya gitu. Jadi menginput nama dan juga tanggal lahirnya. Kalau memang sudah semua sesuai dengan kolom yang diminta gitu ya, silahkan klik perbaharui profil. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke link persetujuan seperti ini. Jadi lembar persetujuan silahkan dibaca terlebih dahulu masing-masing poin-poinnya itu seperti apa. Jika sudah semua dibaca, silahkan centang saya telah membaca dan menyetujui ketentuan di atas. Lalu klik lanjutkan. Nanti setelah diklik lanjutkan, teman-teman akan tampil seperti ini, gitu ya. Akan ada list dari tes-tes apa saja sih yang teman-teman harus kerjakan. Yang pertama ada tes score, test dive, learning styles, dan yang terakhir adalah wish gitu ya. Dan di mana ini di sebelah kanan ada keterangan belum dikerjakan, tandanya memang tugas tersebut harus dikerjakan gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk mengklik bagian belum dikerjakan untuk masing-masing tesnya. Setelah mengklik tombol belum dikerjakan, nanti teman-teman akan diarahkan untuk compatibility check terlebih dahulu nih untuk masing-masing subtesnya gitu. Jadi untuk mengetes terlebih dahulu apakah device-nya sudah sesuai dan juga browsernya sudah sesuai gitu ya dengan spesifikasi teknis yang ada. Kemudian kalau misalnya sudah centang, silahkan diklik lanjutkan. Nah, nanti akan ada juga muncul permintaan akses untuk kamera gitu ya, use your camera, karena kan kita akan ada sistem proctoring. Silahkan di-allow terlebih dahulu. Kemudian setelah di-allow, nanti akan muncul tampilan seperti ini bahwa menunjukkan kamera perangkat Anda sudah siap gitu ya untuk menjalankan segala aktivitas yang ada di Engage. Engage ini adalah platform pengerjaannya. Klik lagi lanjutkan. Nah, ini akan lanjut ke compatibility check gitu ya. Teman-teman akan diambil dulu nih foto wajahnya gitu ya. Kemudian silahkan klik lanjutkan. Ini untuk memastikan apakah teman-teman berada di lingkungan yang kondusif gitu ya. Pastikan belakangnya juga background-nya ini polos, jadi enggak banyak objek yang ada gitu ya. Kemudian silahkan klik lanjutkan. Ini ambil gambar. Nah, nanti setiap teman-teman mau memulai tes, nanti akan ada compatibility check terlebih dahulu seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal sebelum teman-teman mengerjakan soal. Jadi akan ada instruksi dulu gitu ya untuk masing-masing tesnya seperti apa. Silahkan dipahami dan dibaca dulu. Apabila teman-teman sudah memahaminya, silahkan klik lanjutkan. Nah, ini adalah panduan teknis. Pastikan teman-teman berada di lingkungan yang kondusif dan jauh dari gangguan.
Nah, dalam tes tersebut kita juga punya indikator gitu ya, indikator sinyal, apakah sinyal yang teman-teman gunakan atau misalnya lokasi teman-teman itu berada di lingkung kondisi sinyal yang stabil gitu ya. Dan di sini akan ada indikatornya, kemudian ada akan ada indikator untuk timer juga gitu kan. Nanti akan ada beberapa subtes yang mana timernya itu akan menunjukkan hitung mundur gitu kan, ataupun memang apa namanya menentukan menunjukkan durasi aja. Itu kemudian berikutnya adalah kita akan trial untuk mencoba mengerjakan subtes yang pertama. Ini teman-teman kalau misalnya mau ngerjain core, ini silahkan diklik tombol belum mengerjakan gitu ya. Tapi nanti tombol belum mengerjakan ini akan berubah menjadi finish atau sudah dikerjakan apabila tes tersebut sudah selesai gitu ya, sampai dengan nomor terakhir. Nah, ini adalah tes pertama atau tes core, yaitu cognitive reasoning. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecepatan daya pikir, kemudian kemampuan verbal, numerik, dan juga abstrak. Dan tes ini ada 60 menit, akan waktunya adalah 60 menit gitu ya, dibagi ke 4 tes berbeda. Nah, silahkan teman-teman untuk memperhatikan setiap instruksi dari masing-masing subtesnya itu seperti apa. Dikarenakan subtes ini akan memberlakukan countdown gitu ya. Maka ketika waktunya sudah selesai, sudah habis gitu kan, selesai tidak selesai, ini sistem akan tertutup secara otomatis. Nah, untuk itu teman-teman dihimbau untuk lebih fokus pada saat pengerjaan core ini dan pastikan internetnya itu dalam keadaan yang stabil. Nah, ini ada 4 bagian untuk tes kognitif. Di sini juga ada jumlah soal dan juga estimasi waktu pengerjaannya. Untuk bagian yang pertama, ini ada 12 pertanyaan. Untuk estimasi waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Ya, silahkan teman-teman untuk baca terlebih dahulu instruksinya seperti apa. Kemudian setelah sudah 10 menit gitu ya, selesai tidak selesai, akan otomatis untuk lanjut ke subtes berikutnya, yaitu bagian 2. Untuk bagian 2 ini ada 15 pertanyaan. Untuk waktu pengerjaannya adalah 15 menit, countdown gitu ya. Kemudian ini juga sama, selesai tidak selesai, sistem akan mengakhiri untuk bagian kedua ini dan akan lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini juga sama, ada 18 pertanyaan, waktu pengerjaannya 15 menit. Kemudian yang terakhir adalah bagian keempat, ada 15 pertanyaan, untuk waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Jadi silahkan nanti teman-teman diperhatikan instruksinya ya untuk masing-masing subtesnya seperti apa. Kemudian setelah sampai di bagian yang terakhir atau subtes yang terakhir, silahkan klik selanjutnya. Oke. Setelah mengerjakan tes yang pertama, ini teman-teman akan diarahkan kembali untuk ke menu yang utama gitu ya, untuk dapat lanjut mengerjakan ke tes berikutnya, yaitu tes dive atau disposition 5 inventory. Silahkan klik belum dikerjakan, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Gitu. Jadi sebagai informasi bahwa tes dive ini bertujuan untuk mengetahui gitu ya, profil kepribadian teman-teman itu seperti apa sih, kemudian preferensi dirinya dan kecenderungannya itu seperti apa. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 30 pertanyaan yang dapat diselesaikan selama kurang lebih 30 menit. Gitu ya, dan ini tenang aja, nggak ada countdown, yang mana 30 menit ini adalah rata-rata waktu pengerjaan. Tuh, dan ini adalah contoh tampilannya. Jadi masing-masing pertanyaan ini akan ada 5 pernyataan dan teman-teman diminta untuk memilih gitu ya, pernyataan mana sih yang memang paling menggambarkan diri teman-teman dan juga mana pernyataan yang paling tidak menggambarkan diri teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pernyataan yang paling menggambarkan diri teman-teman, silahkan di-drag gitu ya ke kolom sebelah kanan nih yang tulisannya paling menggambarkan saya. Gitu. Kalau misalnya yang tidak paling menggambarkan diri teman-teman, silahkan pernyataan tersebut di-drag ke bagian kotak paling tidak menggambarkan saya. Dan sisanya silahkan di-drag ke bagian netral. Jadi ini tuh bisa diangkat gitu ya, di grab and apa namanya, dan diturunin gitu.
Kemudian silahkan diselesaikan sampai dengan ke pernyataan ke-30. Dan nanti setelah itu teman-teman akan dikembalikan lagi ke menu utama ini untuk mengerjakan tes berikutnya, yaitu Learning Styles Tools. Silahkan klik belum dikerjakan. Nah, untuk learning style tujuannya ada tampilannya seperti ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa bagaimana sih gaya belajar teman-teman gitu ya. Dan di sini teman-teman akan dihadapkan dengan 12 pertanyaan yang dapat diselesaikan selama kurang lebih 20 menit. Gitu, dan cara pengerjaannya untuk setiap pertanyaan nanti akan ada 4 pernyataan. Teman-teman diminta untuk mengurutkan pernyataan mana yang paling sesuai gitu ya. Itu yang akan kita taruh di urutan paling atas sampai dengan yang paling tidak sesuai itu di urutan paling bawah gitu. Jadi ini bisa digeser ke atas ke bawah gitu ya untuk masing-masing pernyataannya. Dan silahkan selesaikan pertanyaan-pertanyaan ini sampai dengan pertanyaan ke-20. Berikutnya ini yang terakhir, tes terakhir adalah tes wish. Nah, tes wish ini bertujuan untuk mengetahui apa saja sih aspirasi karir teman-teman itu gambarannya seperti apa. Akan ada 168 pernyataan gitu ya, dan untuk estimasi pengerjaannya selama 40 menit, dan teman-teman diminta untuk merating masing-masing pernyataan itu sesuai dengan kondisi diri. Ini lagi-lagi gitu ya, apabila memang dirasa pernyataan tersebut paling sesuai dengan kondisi diri, silahkan di-swipe gitu kan, di-slide sampai dengan ke paling kanan, ini sangat suka. Tapi kalau misalnya tidak menggambarkan diri teman-teman, silahkan di-slide ke sebelah kiri, ke bagian sangat tidak suka. Itu, dan silahkan teman-teman untuk menyelesaikan sampai dengan ke pernyataan terakhir. Dan ini sedikit disampaikan gitu ya buat teman-teman, bagi tes-tes yang tadi sifatnya adalah pernyataan yang paling menggambarkan diri atau tidak, itu jawablah secara spontan. Jadi kita himbau bahwa pernyataan-pernyataan ini tuh tidak ada yang benar ataupun salah gitu ya, karena kan masing-masing individu itu punya keunikan masing-masing. Itu, jadi jangan khawatir kira-kira jawaban saya nih ideal nggak ya. Intinya adalah paling menggambarkan diri teman-teman itu seperti apa. Nah, setelah sampai ke tes yang terakhir, untuk indikator belum dikerjakan nanti akan berubah menjadi selesai. Nah, kalau misalnya memang ada yang masih belum berubah menjadi selesai, ini berarti emang tes tersebut adalah belum selesai dikerjakan oleh teman-teman. Gitu. Jadi harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah semuanya sudah selesai, maka untuk talent mapping test ini sudah semua, gitu ya. Jadi nggak ada hal yang perlu dikerjakan lagi, teman-teman bisa menutup tab tersebut. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait petunjuk teknis. Mungkin saya kembalikan dulu ke MC. Terima kasih. Atau mungkin langsung dibuka sesi pertanyaan kah? Terima kasih kepada Mbak Fioni atas materinya terkait penjelasan umum talent mapping. Semoga dengan pemaparan tadi, Smart Nara dimudahkan dalam pekerjaan talent mapping dan dapat hasil yang sesuai dengan harapan. Oke, setelah ini akan ada sesi tanya-jawab terkait pemaparan materi tadi. Bagi Sobat Nara yang ingin bertanya, silakan raise hand dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh bagi Sobat Nara yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, di layar aku udah ada nih, Arif. Silakan Arif. Oke, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Darmawan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan 61. Saya punya pertanyaan, jadi saya kan mendapatkan tanggal ujian itu hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, jam 8 sampai jam 3 sore. Yep. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, sedangkan saya pada hari Selasa, pada hari tersebut, jadwal kuliah saya full dari jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, untuk itu, jadi bagaimana ya, Kak? Atau ininya, solusinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Arif. Salam kenal ya. Oke, berarti memang ada ini ya, ada hal lain yang mendesak dan nggak bisa ditunda gitu kan. Kuliah ya, mana bisa ditunda sih gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti boleh disampaikan aja ke KKPJK-nya. Kalau misalnya memang bisanya misalnya ngerjainnya pas malam gitu ya, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi setelah memang sudah selesai kuliah, kalau misalnya baru mau ngerjain, sangat-sangat diperbolehkan. Tapi boleh untuk menginfo KKPJK-nya juga ya. Itu sih Mas Arif. Oke, terima kasih Arif atas pertanyaannya dan Mbak Fioni atas jawabannya. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik, di layar aku. Tadi yang pertama raise hand ada Zidan ya. Kepada Zidan, dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Zidan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zidan Maghrib Erdi. Saya dari Program Studi Ekowisata Angkatan 61. Saya ingin bertanya, apakah saya dapat menggunakan tablet dalam pengerjaan talent mapping? Karena semalam saya sudah tes capability check dan device saya itu memenuhi kelayakan kualifikasi untuk melaksanakan talent mapping. Terima kasih. Oke, Zidan, thank you pertanyaannya. Oke, jadi perihal penggunaan tablet ya, sebenarnya kalau misalnya memang sudah lolos pada tahap compatibility check itu diperbolehkan, tapi kami tetap lebih menyarankan untuk menggunakan laptop gitu ya, karena kan nanti ada tes skor kognitif juga yang mana itu butuh kecepatan gitu kan. Mungkin kalau misalnya lewat tablet, khawatir takutnya untuk secara mobilitas jadi nggak segampang kalau kita pakai laptop dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang itu membuat kamu nyaman, pada saat pengerjaannya, silahkan. Tuh. Itu sih mungkin jawaban yang bisa aku sampaikan ya. Terima kasih Mbak Pioni atas jawabannya. Apakah sudah terjawab, Zidan? Halo, Zidan. Apakah sudah terjawab? Sudah, Mbak. Sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, bagi komentar yang ingin bertanya, silakan raise hand dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Gak ada nih yang raise hand dari Syamil Abdillah. Kepada Syamil, dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya, saya terima kasih atas kesempatannya. Saya Syamil Abdillah dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk yang tadi kan ada yang jadwal kuliahnya bentrok ya. Saya udah dapat link untuk permohonan jadwal talent mappingnya dan saya udah mengisi. Tapi sesudah saya mengisi, saya belum dapat emailnya lagi, Kak. Apa saya pakai link yang lama atau nunggu email baru lagi? Untuk pertanyaan kedua, saat mengerjakan, jika saya sudah mengerjakan selesai duluan sebelum waktunya, apakah bisa langsung dilanjut atau harus menunggu waktunya selesai? Terima kasih. Oke, terima kasih Syamil atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu ya, terkait apakah ada link baru atau enggak gitu ya, ketika sudah update profile berarti ya,
memperbaharui profil, betul nggak? Betul. Oke. Oh, belum update profil. Oh, masih di mute ya? Ketika ini apa kan ada link form untuk pengajuan jadwal baru ya buat yang gak bisa ngerjain pas jadwalnya. Saya udah isi form pengajuan jadwal barunya. Nah, untuk pengajuan form jadwal barunya saya sudah isi, tapi saya belum dapat email yang baru lagi. Itu saya dapat email baru lagi atau pakai link yang lama? Oke. Jadi bisa pakai link yang lama aja, Syamil. Jadi langsung diklik aja, nanti diisi sesuai dengan jadwal yang memang kamu sudah available gitu ya. Itu. Terus berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, kalau misalnya udah selesai lebih dulu, boleh lanjut ke tes berikutnya apa enggak? Sangat boleh. Jadi bagus ya kalau misalnya bisa selesai lebih cepat gitu kan, lebih baik. Jadi jawabannya bisa. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Mbak Fioni atas jawabannya. Untuk Syamil, apakah sudah terjawab? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Syamil. Sebelum itu, ada dua pertanyaan di kolom chat. Izin saya untuk membacakan. Yang pertama ada, untuk tanggal 21, perjalanannya tanggal sampai jam berapa? Boleh dijawab dulu Mbak Fiani? Oke, tanggal 21 jam berapa ya? Ini jadi sebenarnya ini untuk masing-masing peserta itu kan sudah dapat jadwalnya ya. Jadi jadwal tanggal beserta waktunya di jam berapa. Ini maksudnya berarti mau di reschedule ke tanggal 21, benar nggak? Atau ya, aku salah tangkep ya? Iya, seperti okay. Itu Mbak. Oke, okay. Untuk jamnya itu sama seperti jadwal yang teman-teman dapat. Jadi misalnya dapatnya di jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Kalau misalnya memang mau dipindah ke tanggal 21 berarti jam yang sama gitu. Tapi kalau misalnya di undangannya dapatnya di jam 15 sampai jam 21, maka kalau misalnya mau di reschedule ke tanggal 21 di jam yang sama gitu ya. Jadi 15 sampai 21 gitu. Okay. Sih. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Ada satu lagi terakhir Mbak, yaitu untuk foto terkini, foto saat memulai tes, atau foto profil biasa yang kita gunakan pada KTM. Okay. Boleh mohon dijawab Mbak. Oke, okay. Sip. Untuk fotonya ini sebenarnya sih, nanti mungkin pada saat demo boleh diperlihatkan ya. Kayaknya akan ada updates untuk foto. Ini ternyata tidak perlu diunggah gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata harus diunggah pakai foto yang digunakan untuk KTM juga nggak apa-apa. Tapi nanti sepertinya sih sudah tidak ada update foto ya. Mas, nanti mungkin Mas Bukhari akan menampilkan pada saat sesi demo gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fioni atas jawabannya. Yeah. Nah, sesi tanya-jawab telah berakhir nih, Sobat Nara. Terima kasih kepada Sobat Nara yang sudah bertanya dan kepada Mbak Fioni yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yeah. Nah, mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih terkait teknis lebih dalamnya terkait pengerjaan dalam mapping ini. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita relax dulu nih, Sobat Nara? Yuk, kita nonton dulu penampilan yang luar biasa dari salah satu teman kita di UPB. Langsung saja, mari kita saksikan penampilan dari Kak Nazira. Sebelumnya terima kasih kepada MC,
Halo Narapati Bimantara, perkenalkan nama aku Nazira Herani dari Proteksi Taman 59. Di sini aku akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Gal Bunga Matahari. Selamat menyaksikan. Oke, setelah kita sedih-sedihan ya teman-teman, sekarang aku bakal menyanyikan sebuah lagu yang mencerminkan NPKMB, yaitu Anthem NPKMB IPB. Selamat menyaksikan.
Terima kasih kepada Narapati Himantara yang sudah menyaksikan penampilan dari aku. Aku kembalikan kepada MC. Dadah! Semoga Sobat Nara terhibur dan kembali semangat ya sampai acara selesai nanti. Nah, setelah ini akan ada demonstrasi pengerjaan telemapping yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Buhori. Pada Bapak Ahmad Buhori, kami persilakan. Selamat siang, Bapak. Siang, siang, Mbak. Siang, teman-teman semua. Boleh langsung dimulai, Bapak. Ya, baik. Oke, teman-teman tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Fioni. Selanjutnya dari saya akan menunjukkan proses cara pengerjaannya secara langsung. Jadi nanti teman-teman bisa terbayang seperti apa prosesnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Fioni tadi, bahwa teman-teman kita sudah mengirimkan email yang dimana email tersebut datang dari noreply@odyssey.co.id, dimana di dalam email tersebut sudah kami jelaskan terkait dengan kapan waktu pengerjaannya, kemudian sesi durasi pengerjaannya dari jam berapa sampai jam berapa, dan gambaran durasinya yaitu 180 menit. Mohon diperhatikan terlebih dahulu. Sebelum mengerjakannya, teman-teman, kita juga sudah menyiapkan guideline panduan. Ini adalah materi yang tadi dipresentasikan oleh Kak Fioni. Jadi bisa dibaca terlebih dahulu. Diklik, kemudian nanti akan masuk ke dalam link guideline-nya. Isinya adalah materi presentasi yang tadi disampaikan oleh Kak Fioni. Silakan nanti dibaca dengan detail terlebih dahulu, dipelajari kembali seperti apa cara pengerjaannya. Berikutnya, selain ada link guideline, kita juga melampirkan terkait dengan link check compatibility. Inilah yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu sebelum proses pengerjaannya. Jadi pastikan bahwa device yang digunakan itu dalam kondisi oke. Nah, untuk praktek terkait dengan proses pengecekan compatibility, pastikan juga teman-teman untuk kameranya sedang tidak aktif di aplikasi lain. Jadi ini saya izin untuk off cam terlebih dahulu. Ini tampilannya. Nah, kalau semuanya terchecklist harusnya aman. Kalau di sini, nah, ini baru aman, semuanya terchecklist, artinya teman-teman bisa mulai untuk pengerjaannya, untuk masuk ke dalam link tesnya. Ini adalah link untuk compatibility check-nya terlebih dahulu. Saya kembali ke email, kemudian masuk ke dalam link pengerjaannya, yaitu di bagian link yang ketiga. Di mana setiap peserta mempunyai link yang unik. Jadi pastikan jangan sampai linknya teman-teman diakses oleh temannya gitu. Pastikan sudah menerima link sesuai dengan email undangannya masing-masing. Silakan diklik. Oke, bentar. Ini masih ada durasi waktunya. Jadi saya coba setting terlebih dahulu untuk proses demonya. Mohon ditunggu sebentar. Ya, karena di settingnya jam 4, jadi memang belum bisa untuk mulai jam 4. Saya coba setting ulang.
Oke, kita tunggu 5 menit. Mohon ditunggu sebentar untuk saya majukan terlebih dahulu. Teman-teman, kita tunggu dulu sebentar ya sampai Mas Gorinya kembali lagi nih. Mungkin masih ada pertanyaan, boleh dikirim di kolom chat ya. Baik. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi dari link tadi yang ada di email, kalau kita klik, tampilannya akan sebagai berikut. Nah, tadi kalau misalnya di dalam materi Kak Fioni itu masih ada lampiran terkait dengan foto, di sini sudah tidak ada lagi. Jadi tidak diperlukan lagi upload foto di bagian ini, tapi nanti di bagian check compatibility itu perlu diupload. Silakan nanti teman-teman untuk di bagian profilnya ini diupdate untuk tanggal lahirnya. Ini saya isi sebagai sampel saja, tahunnya misalnya tahun 2006. Kemudian bulan Agustus, tanggalnya 17. Perbarui profil. Nah, ini seperti yang tadi muncul di halaman teman-teman semua bahwa akan ada permintaan persetujuan. Silakan dibaca dan terlebih dahulu. Ini untuk mendapatkan gambaran teman-teman apa saja yang akan di-capture di dalam pengerjaan tes tersebut. Kalau sudah oke, silakan di-checklist dan diklik lanjutkan aktivitasnya. Beginilah tampilan halaman awal yang akan nanti muncul di halaman teman-teman semua. Ada 4 tes seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Fioni tadi, dikerjakan dari yang paling atas, yaitu ada tes core ataupun tes cognitive reasoning. Ini bentuknya adalah untuk mengcapture kemampuan kecepatan daya pikir, kemudian kemampuan penalaran verbal, numerik, dan abstrak. Silakan teman-teman klik bagian belum dikerjakan. Diklik bagian belum dikerjakan, akan ada pengecekan compatibility. Nah, ini untuk memastikan bahwa sudah terceklis semua, kita tunggu. Oke. Nanti kalau misalnya ada kendala, teman-teman bisa refresh atau ganti ke web browser lain. Nah, saya coba untuk mengganti ke Microsoft Edge.
Oke, kita tunggu sebentar. Ini seharusnya teman-teman kalau misalnya sudah pas semua akan muncul compatibility check-nya. Nanti di sini akan ada tulisan lanjutkan seperti itu. Dan untuk bagian ini akan selalu muncul di awal proses pengerjaannya teman-teman. Jadi misalnya di bagian sini, ini juga sebelum proses pengerjaannya, akan selalu muncul untuk compatibility check terlebih dahulu. Oke. Itu untuk prosesnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam masing-masing pengerjaan tesnya. Kita coba untuk mengerjakan tesnya satu per satu. Dari tes kognitif terlebih dahulu, mohon ditunggu sebentar. Oke, kita masuk. Nah, ini yang sudah pas teman-teman. Jadi kalau sudah ada pengambilan gambar, silakan nanti diklik lanjutkan. Ini masuk ke dalam subtes yang pertama. Nanti teman-teman juga bisa melihat terkait dengan proctoringnya sepanjang kegiatan berlangsung. Kemudian selanjutnya di bagian kanan atas ada keterangan indikator sinyal ataupun jaringan. Pastikan ini dalam kondisi yang normal. Selanjutnya dibaca dulu mengenai deskripsi dari tesnya seperti apa. Jadi sebelum mulai mengerjakan silakan dibaca dan dipelajari terlebih dahulu. Setelah itu baru diklik selanjutnya. Di mana di setiap pengerjaan tes sebelum memulai akan selalu ada instruksinya mengenai tesnya seperti apa. Jadi mohon diperhatikan bahwa teman-teman tidak dapat mengubah jawabannya di halaman sebelumnya. Jadi kalau sudah next berarti itu adalah jawaban yang sudah terkunci. Silakan nanti diklik selanjutnya. Ini ada contoh pengerjaannya untuk tes cognitive reasoning. Jadi bentuknya akan ada pilihan multiple choice. Jadi ada pertanyaan, kemudian silakan teman-teman pilih jawaban yang paling tepat menurut teman-teman yang benar yang mana, misalkan ini. Kemudian nanti diklik selanjutnya untuk masuk ke nomor berikutnya. Dan dipastikan juga teman-teman ketika mengerjakan ini siapkan alat bantu berupa kertas serta alat tulis karena akan ada soal-soal hitungan juga. Baik, itu gambaran untuk pengerjaan tes cognitive reasoning-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tes yang kedua, yaitu disposition 5 ataupun dive. Akan selalu sama prosesnya, di awal akan ada pengecekan seperti ini. Pastikan semuanya sudah terchecklist. Kalau tidak, seperti yang saya alami tadi, akan ada tanda silang-silang yang menunjukkan bahwa secara compatibility dan juga compatibility device dan juga jaringan masih ada yang belum sesuai. Diklik lanjutkan. Diklik lanjutkan kembali. Ini masuk ke dalam tes dive atau bagian yang kedua.
dibaca kembali mengenai aturan dan juga tata cara pengerjaan tesnya. Ini juga menggambarkan seperti apa cara mengerjakannya secara tertulis. Kemudian pada tes ini, berbeda dengan tes cognitive reasoning, untuk tes ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, teman-teman. Dan ketika nanti mengerjakan, betul-betul seperti ketika teman-teman sedang bercermin. Hal-hal apa saja yang paling menggambarkan, kemudian apa yang paling tidak menggambarkan. Jadi bukan berdasarkan idealnya yang ada di lingkungan, ataupun idealnya teman bagaimana kecenderungan di lingkungan sekitar, tapi betul-betul dari dalam diri teman-teman sekalian. Diisi saja secara spontan, karena tidak ada yang benar ataupun salah, tapi perlu dipertimbangkan mana yang betul-betul menggambarkan diri dari teman-teman. Ini adalah contoh pengerjaannya. Jadi ada satu soal demo untuk pengerjaannya. Ini bisa dicoba terkait dengan proses pengerjaannya. Jadi silakan dibaca sekali, direview dari pernyataan pertama sampai kelima, mana yang paling menggambarkan diri kita. Misalnya kalau saya yang paling menggambarkan adalah yang pernyataan ketiga. Saya klik kemudian saya tarik ke bagian paling menggambarkan saya. Selanjutnya kita memilih satu lagi, mana yang paling sedikit ataupun paling tidak menggambarkan kita. Misalnya saya pilih pernyataan yang ini. Kemudian selanjutnya untuk sisanya saya taruh di bagian netral. Seperti ini, jadi pernyataan tersisa, tiga tersisa harus semuanya masuk di bagian netral. Kalau misalkan teman-teman mau ada yang ditukar, misalnya saya mau tukar yang paling menggambarkan saya yang mendengarkan musik. Harus dikembalikan dulu ke kiri, ini juga harus dikembalikan dulu ke kiri baru bisa ditukar. Seperti itu cara pengerjaannya, akan ada 30 nomor berulang seperti ini, seperti yang tadi disampaikan Mbak Fioni dan saya ulang kembali, silakan dikerjakan secara jujur dan mandiri, di sini tidak ada jawaban benar ataupun salah. Profil yang akan muncul dari hasil pengerjaan ini adalah menggambarkan terkait dengan profil kepribadian teman-teman, kecenderungannya dan preferensinya seperti apa. Itu untuk tes yang kedua atau disposition 5. Tes yang ketiga adalah learning style tools. Ini kaitannya dengan untuk mengcapture gaya belajar seperti apa yang teman-teman itu inginkan ataupun yang cocok dengan teman-teman. Silakan diklik kembali. Oke, semuanya sudah pas. Diklik lanjutkan. Masuk ke dalam tesnya, masih sama seperti yang sebelumnya, ada penjelasan terkait dengan apa yang diukur dan cara pengerjaannya. Nah, untuk bagian tes ini, nanti teman-teman diminta untuk mengurutkan mana prioritas yang menurut teman-teman paling penting. Dari yang paling penting di bagian atas, kemudian yang dianggap paling bawah itu berarti paling tidak sesuai. Misalnya kalau saya terkait dengan pernyataan yang ini, saya lebih suka berdiskusi dengan kelompok dulu. Nomornya akan tetap 1, 2, 3, 4. Yang geser hanyalah pernyataan-pernyataannya. Ini mungkin kalau saya terkait dengan pernyataan ini, urutannya adalah seperti ini, berdiskusi dalam kelompok belajar, belajar dengan belajar privat dengan guru, melakukan penelitian lapangan, dan yang keempat mendengarkan materi belajar dalam kelas. Nanti teman-teman pasti beda susunan komponennya, itu tergantung dari teman-teman, jadi tidak perlu diskusi dengan teman-temannya ketika mengerjakan tugas ini. Jadi dikerjakan secara mandiri dan juga jujur, sehingga outputnya nanti betul-betul menggambarkan gaya belajar yang cocok dan juga yang teman-teman inginkan seperti apa. Ini kalau sudah masuk ke dalam tesnya, akan seperti itu, 12 kali pernyataannya berulang. Untuk bagian tes terakhir, atau yang kita sebut dengan WIS, yaitu Work Interest Survey and Highlight, ini untuk mengcapture minat karir atau bakat bidang pekerjaan apa yang teman-teman inginkan. Jadi silakan diklik belum dikerjakan. Sudah terceklis semua, diklik lanjutkan, kembali. Masih dengan hal yang sama, selalu ada definisi dan juga deskripsi mengenai alat tes yang akan dikerjakan. Silakan biasakan untuk membaca terlebih dahulu instruksi-instruksinya, teman-teman. Ini instruksi terkait dengan proses pengerjaannya.
Ini cukup sederhana, akan diberikan pernyataan-pernyataan. Tugas dari teman-teman tinggal menilai preferensinya seperti apa. Apakah sangat tidak suka, suka, ataupun sangat suka. Ada 168 kali pernyataan yang diberikan, namun dengan proses pengerjaan yang sama. Misalnya untuk di contoh pengerjaan yang pertama, menganalisis data dan menemukan pola. Menurut saya menyukai hal ini, tapi belum yang sangat suka. Itu berdasarkan penentuannya adalah berdasarkan diri kita. Jadi tidak ada indikatornya. Sangat tidak suka itu yang seperti apa, tidak suka itu yang bagaimana. Jadi betul-betul kita yang mendefine bagaimana cara menentukannya. Kalau misalnya Kak Vioni, dia sangat suka ketika terkait dengan pernyataan ini. Akan berbeda dengan saya, kemudian berbeda juga dengan teman-teman yang lain. Seperti itu untuk pengerjaan tesnya, teman-teman. Mohon diperhatikan yang khususnya adalah untuk tes cognitive reasoning ini. Ini ada countdown waktunya. Jadi pastikan ketika mengerjakan ini dalam kondisi yang fokus, tidak terdistraksi dengan apapun. Baik itu misalnya tugas kuliah ataupun jadwal kuliah. Jadi kita harapkan ketika mengerjakan tugas-tugas ini memang sudah mengalokasikan waktunya dengan sebaik mungkin, teman-teman semua. Baik Kakak Mbak MC, dari saya untuk demonstrasi mengenai proses pengerjaan tes talent mappingnya sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mas Buhori atas pemaparan demonstrasi talent mappingnya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Bagi sobat Nara yang ingin bertanya, silakan raise hand dalam hitungan 3, 2, 1. Yuk, bagi sobat Nara yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Oke, di layar aku udah ada, mana nih, Salhan ya tadi. Oke, Salhan, silakan bertanya. Boleh? Bisa kedengeran nggak? Sudah terdengar, Salhan. Oke. Assalamualaikum, nama saya Salhan dari Fakultas Teknipa Biologi. Sejujurnya ini sih bukan kayak pertanyaan, cuma kayak pernyataan gitu dikit. Dan kayaknya buat yang tadi deh. Udah ditunjukin cara kerjain buat tiap itunya, soal-soalnya. Cuman yang seperti yang dibilang tadi sama siapa namanya? YouTube yang itu lewat timenya sendiri kan sesuai jadwal. Jadi karena kemarin jawab aku pas sudah dikasih link mau langsung kerjain, yang cuman katanya belum jadi kayak waktunya lempar-lempar gitu. Jadi dan katanya akan tidak dapat dibuka dalam satu hari berapa jam. Terima kasih. Oke. Oke, baik, saya langsung tanggapi saja ya, Mbak. Terima kasih sebelumnya yang untuk Salhan atas pertanyaan informasi ya. Dan tadi dibilang pernyataan juga ya. Betul, memang untuk memulai pengerjaan tesnya tidak bisa dilakukan lebih awal. Jadi jadwal untuk akses tesnya itu sesuai dengan yang ada di undangan. Kalau teman-teman menerima jadwal pengerjaan tesnya pada tanggal 20 pukul 8 sampai dengan 15, berarti betul-betul baru bisa dibuka pukul 8 pada tanggal 20 Agustus tersebut. Namun untuk perubahan jadwal setelah dikonfirmasi oleh kakak-kakak PJK-nya dan sudah di-approve, nanti teman-teman bisa mengerjakan di waktu next-nya. Tidak bisa lebih maju untuk pengajuan perubahan jadwalnya. Jadi bisanya lebih mundur. Misalnya dari tanggal 20 ke tanggal 21, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Vioni. Jadi tanggal 20 misalnya jam 8 sampai jam 15, tanggal 21-nya berarti di range waktu yang sama, jam 8 sampai dengan jam 15. Kurang lebih seperti itu Salhan untuk proses mekanisme pengajuan perubahan schedule dan juga pengaksesan linknya. Oke Kak, masih. Satu lagi boleh gak? Kalau ya, kalau masih ada waktu. Silakan boleh. Oke. Bentar Kak, maaf. Lupa tadi. Maaf. Kalau nggak salah kemarin aku lihat jadwalku dia agak mepet tuh sampai besok sampai jam 4.50 buat kuliahnya. Apa sih namanya? Aku kayaknya kemarin isi file form buat yang ganti jadwal.
Cuman perasaan itu nanti nanti dikasih tahuin kan emailnya, karena pas aku mau buka lagi barusan baru buka lagi engage-nya, masih sama walaupun kayak agak berubah gitu, sorry. Oke, ah, baik. Kesalahan, saya ulangi kembali. Tadi sebetulnya juga sudah disampaikan oleh Kak Vioni. Jadi, pengajuannya terpusat melalui tim PJK. Kesalahan bisa isi linknya. Nanti dari kami tidak akan ada pengiriman email kembali. Jadi, menggunakan link yang sama, email undangannya juga sama. Langsung saja nanti kesalahan akses di jam pengajuan yang sudah diajukan. Misalnya, kalau Salhan dijadwalkan besok tanggal 19 pukul 8 sampai 15, ternyata ada jam kuliah dan mengajukan perubahan jadwal masuk ke dalam tanggal 19 pukul 15 sampai dengan 21. Silakan nanti langsung dikerjakan pada waktu tersebut. Seperti itu Salhan prosesnya. Jadi tidak akan ada pengiriman email undangan ulang dari noreply@ojc.co.id. Semoga menjawab pertanyaan dari Salhan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bukhari atas jawabannya. Apakah sudah menjawab? Salhan? Iya, makasih. Tadi aku, dan kemarin aku agak bingung kenapa gak bisa. Terima kasih ya. Oke. Selanjutnya, apakah Sobat Nara ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, mungkin sepertinya di Zoom sudah paham semua ya. Ini ada pertanyaan dari live streaming YouTube. Boleh untuk mohon dijawab ya, Mas. Pertanyaannya adalah, apakah bisa menggunakan browser lain selain Chrome? Boleh, Mas Bukhari? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman yang ada di live streaming YouTube. Untuk browsernya, idealnya yang pertama nanti bisa dicoba terlebih dahulu menggunakan Google Chrome. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan Microsoft Edge. Jadi dua web browser itu terlebih dahulu teman-teman. Yang paling optimal untuk mengakses dan juga membantu kelancaran proses kerjanya. Jadi ada alternatifnya, tidak harus Chrome, Microsoft Edge, ataupun Mozilla juga bisa. Jadi ada tiga opsi teman-teman yang bisa digunakan. Caranya nanti mungkin linknya tidak diklik langsung di email, tapi di-copy terlebih dahulu, baru dipindahkan ke browser yang ingin digunakan ataupun dituju. Seperti itu, Mbak Khadijah. Oke. Terima kasih, Mas Buhari. Ada satu pertanyaan lagi, yaitu untuk hasil talent mapping-nya, dibagikan melalui mana ya, Mas? Baik, untuk hasil talent mapping ini menjadi kewenangan dari tim Ditmawa. Jadi kalau dari kami selaku pihak penyelenggara akan men-share hasilnya secara terpusat ke tim Ditmawa gitu. Tapi nantinya kebijakannya akan di-share ke para pimpinan di sekolah ataupun fakultas, itu memang menjadi kewenangan secara khusus dari tim Ditmawa. Nanti kalau tidak salah dari mahasiswa juga bisa melihat terkait dengan profil hasil talent mappingnya juga, karena ini menjadi informasi untuk menunjang teman-teman selama masa studi di kampus IPB University dalam 4 tahun ke depan. Seperti itu Mbak Khadijah. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Sama-sama. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir. Dan sesi tanya jawab ini menjadi sesi akhir pada acara technical briefing talent mapping pada hari ini. Untuk itu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir juga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih Mas Buhori, terima kasih Mbak Fioni, terima kasih juga kepada teman-teman Narapati Bimantara. Terakhir, aku reminder, jadi untuk bagi sobat Nara yang ingin mengajukan permohonan ubah jadwal, pada tanggal 21 bisa dilaksanakan dengan jam sesuai dengan jam awalnya ya. Lalu untuk reschedule jadwal tidak ada informasi kembali. Jadi silakan langsung mengerjakan di jadwal tujuan yang sudah kalian pilih. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, silakan mengisi presensi yang sudah tersedia di layar. Boleh operator dibantu? Oke, presensi ditunggu hingga pukul 15.47 ya.
Oke, ada yang udah selesai atau ada yang bermasalah presensinya? Ditunggu sebentar ya, Sobat Nara. Oke, sambil nunggu nih, gimana kalau kita dokumentasi dulu, Sobat Nara? Yuk, yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifin dulu kameranya dan berikan senyuman terbaiknya, Sobat Nara. Boleh dibantu, operator? Yuk, boleh Sobat Nara diaktifkan dulu kameranya. Untuk yang tidak bisa mengaktifkan kamera, boleh dong kasih reaction-nya. Oke, dokumentasi akan aku pandu. Operator udah ya, ready. Oke, dokumentasi dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Slide 1. Oke, slide 2. Slide 3. Slide 4. Oke, sudah ya. Boleh kembali lagi, apakah sudah bisa presensinya, Sobat Tara? Oke, mohon ditunggu dulu ya. Ada nggak nih yang mau review pengalaman PKU selama minggu pertama ini? Pasti udah pada ketemu MBL dong ya. Gimana nih MBL? Oke, aku mau dong satu orang, Dava Najwan. Buat review nih, gimana pengalaman PKU-nya? Halo, Dava? Oke, Davanya menghilang ya dari layar. Oke, sekarang aku mau Ilham dong, Ilham. Ilham, boleh dong review seminggu PKU pertamanya. Gimana nih? Ya, kan? Ya. Apa? Review dong PPKU minggu pertamanya gimana? PKMB-nya? PPKMB, Kak? Iya. Review apa, Kak? Maaf. PPKU? Apa ya, nggak kedengeran sih. Saya lagi di luar. Suaranya jadi nggak jelas. Maaf ya, Kak. Oke, Ilham. Mau dong sekarang Diva, Diva. Diva Helsa, boleh dong review PKU minggu pertamanya? Oh, sorry, Diva dari vokasi ya, gimana nih? Masuk program studi apa? Perkenalkan, aku Diva Elsa Hanifa dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Sekolah Vokasi IPB University, Angkatan 61. Bagi aku, MPKMB Day One seru banget. Capek tapi seru banget karena ada konsernya juga, terus ada makanannya Hokben, terus ada roti, dikasih roti kan, terus
banyak deh Kak, seru kenal kakak-kakak baru juga. Oke, gitu aja sih Kak. Oke, gimana Hokben ya? Apa? Nokap konsumsinya? Terus gimana nih? Narasumber-narasumber yang udah dihadirin di MPKM BSV? Sangat menginspirasi sih Kak. Oke. Terima kasih Diva reviewnya. Sekarang aku mau dari Ratna Dwi Rosita. Boleh dong reviewnya, review kuliah pertamanya. Oh iya Kak, kuliah pertamanya sangat-sangat menyenangkan Kak. Bertemu teman-teman baru. Kamu dari prodi apa nih? Halo, Ratna, dari prodi apa nih? Dari proteksi tanaman, Kak. Oh, dari proteksi tanaman. Berarti lagi PPKU ya sekarang? Iya, Kak. Masih di PPKU. Kamu praktikum biologi dong? Iya, Kak. Betul ya. Sekali. Semangat ya ngobraknya. Semangat, okay. Kak. Oke. Okay. Oke, terima kasih reviewnya dua sobat Nara. Sekarang silakan diisi lagi presensinya. Sudah bisa? Sudah bisa diisi ya? Akan informasikan di kolom chat. Oke, sambil diisi ya presensinya. Presensi akan kita tutup 15 menit setelah acara selesai. Nah, baiklah, terima kasih kepada para hadirin yang senantiasa hadir dari awal hingga akhir acara kita pada hari ini. Saya, Khadijah Nur Asyifah Fadila, selaku Master of Ceremony, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kesalahan, kata selama memandu acara hari ini. Terima kasih banyak atas antusias dan semangat dari teman-teman Narapati Bimantara. Saya pamit undur diri, selamat mengerjakan telemapping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri.